Rumah kuliner legendaris di Semarang ada Lumpia Gang Lombok yang usianya lebih dari 100 tahun. Kurang lengkap rasanya berkunjung ke kota Semarang tapi tidak mencoba kulinernya yang menggugah selera. Terdapat sejumlah kuliner lezat di kota Semarang yang bisa kamu pilih. Beberapa di antaranya bahkan sangat legendaris dan masih diburu kalangan wisatawan hingga sekarang. Mulai dari lumpia hingga nasi pindang, semua kuliner legendaris ini wajib kamu cicipi saat berwisata ke kota Semarang. Dirangkum Tribun Travel, berikut 5 kuliner legendaris di kota Semarang yang wajib kamu coba. 1. Lumpia Gang Lombok. Lumpia dikenal sebagai kuliner legendaris kota Semarang dan menjadi menu paling wajib dicoba saat berkunjung ke sini. Satu di antara lumpia yang paling legendaris di Semarang adalah Lumpia Gang Lombok. Siapa yang tidak kenal dengan pamor Lumpia Gang Lombok? Terletak di Jalan Gang Lombok nomor 11, Semarang, Lumpia Gang Lombok rupanya sudah berusia lebih dari 100 tahun. Berbeda dengan lumpia pada umumnya, Lumpia Gang Lombok memiliki isian telur kocok, rebung serta udang. Ada 2 jenis lumpia yang bisa kamu pilih di sini, yaitu lumpia goreng dan lumpia basah. 2. Leker Paimo. Leker Paimo merupakan kuliner legendaris di kota Semarang yang sudah ada sejak 1970-an. Meski dikatakan sebagai jajanan jadul, namun Leker Paimo tetap kekinian karena selalu berinovasi dengan penyajian leker yang berbeda. Hal ini dapat dilihat dari isian leker seperti pisang coklat, keju jagung manis, telur sosis keju, dan masih banyak lagi. Tidak sampai di situ, harga satu buah leker Paimo pun dijual dengan harga yang sangat murah, yaitu mulai dari Rp 2.000-an saja. Kamu bisa mencicipi leker Paimo mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat sampai habis di depan SMA Kolose Loyola, atau tepatnya di Jalan Karanganyar nomor 37, Berumbungan, Semarang. 3. Nasi Pindang, Soto Sapi Gajah Mada. Sesuai dengan namanya, Nasi Pindang, Soto Sapi Gajah Mada berlokasi di Jalan Gajah Mada nomor 89B, Semarang. Meski Nasi Pindang dikenal sebagai kuliner khas Kudus, namun Nasi Pindang, Soto Sapi Gajah Mada sudah ada sejak 1989 di kota Semarang. Nasi Pindang adalah daging sapi yang disajikan dengan kuah yang pekat dengan perpaduan rasa gurih dari santan, berbagai rempah hingga keluak. Ciri khas dari Nasi Pindang, Soto Sapi Gajah Mada adalah tekstur dagingnya yang empuk karena dipilih dari daging leher dan daging tipis yang menempel di rusuk sapi. Dibuka mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai habis, satu porsi Nasi Pindang, Soto Sapi Gajah Mada dibanderol dengan harga mulai Rp 17.000 saja. 4. Es Puter Chong Li. Beranjak dari menu makanan, di Semarang ada kuliner legendaris yang sangat terkenal, yaitu Es Puter Chong Li. Sudah diturunkan ke generasi kedua, Es Puter Chong Li bahkan sudah ada sejak 1982. Sama halnya seperti es puter pada umumnya, Es Puter Chong Li memiliki tekstur yang sedikit kasar. Selain itu ada banyak pilihan rasa es puter yang bisa kamu coba seperti dari durian, kacang, belewah, alpukat hingga leci. Untuk bisa mendapatkan satu porsi kesegaran Es Puter Chong Li ini, kamu bisa datang ke Warung Semawis dan Simpang 5 Semarang. 5. Babat Gongso Pak Karmin Berok. Babat Gongso Pak Karmin Berok merupakan kuliner legendaris di Semarang yang sudah ada sejak 1971. Terkenal dengan cita rasanya yang gurih, Babat Gongso Pak Karmin juga empuk dan tidak berbau. Sesuai namanya, lokasi Babat Gongso Pak Karmin Berok ada di Jalan Pemuda, Semarang atau tepatnya dekat Jembatan Berok. Selain Babat Gongso, kamu juga bisa menikmati berbagai jeroan serta menu lainnya seperti nasi goreng babat.